Ini kartu punya apa, Mbak? Saya orang katanya, Mbak, ya. Mbak katanya kecewa materi saya lagi. Ya, kalau Mbak kayaknya nggak ada. Ini nggak ada begini, Mbak. Ini nggak ada begini. Nggak begitu, saya tahu. Ini nomornya benar tuh di atas. Ini nggak pasti mau disusul lagi. Ya mungkin, Mbak. Nomornya ini punya HP, Mbak. Kalau yang nggak penting, kemarin kalau keluar. Tolong keluar, yang tidak kepentingan di Domaret. Jadi pelaku dia menahan mesin ATM, jadi supaya ketika orang tarik tunai uang itu nggak keluar kan lengket. Bentar deh, saya lagi liputan. Terus ini pelakunya nih, ini suaminya, tersangkanya. Sekarang lagi dihakimin masa. Gue rasa pengen deh ke depan ngebukin juga. Tapi kasihan. Ini nih, ini si korbannya, si tersangkanya dimasukin ke dalam mobil polisi sekarang udah. Kejadian semalam itu seperti apa? Jadi semalam dia datang. Pertama aku ngeliat si istrinya kan dia lagi pada ngantri banget kan ATM. Istrinya tuh masih di situ kayak ngintai gitu. Nah terus udah kejadian lama. Tiba-tiba orang rame-rame kan. Kirain ada orang ketabrak. Terus teriak-teriak katanya itu emang nyongkel-nyongkel ATM. Dan yang ngeliat itu pramu sini. Terus kata pramunya sini itu. Dia ditegur pas pengen keluar, ngapain bang mau nyongkel ATM ya, kayak gitu. Terus udah kayak gitu, dianya langsung bener-bener langsung kabur lari. Nah, ternyata itu yang ketabrak itu, ya si pelakunya, ketabrak motor. Jadi pelaku habis menyongkel ATM itu, kabur dan ketabrak motor? Ketabrak motor, dia sampai terguling-guling. Terus udah kayak gitu, warga rame akhirnya dibawa ke pojok Indomaret. Dia sempet gak ngaku, istrinya pun juga gak ngaku. Dia mau nuntut orang yang nuduh-nuduhnya itu tuh, pramu sini. Nuduh-nuduh, akhirnya di ketahuan. Akhirnya dompetnya ketahuan warga. Itu isi ATM-nya banyak banget. Terus udah kayak gitu, isi ATM-nya banyak banget. Pas udah ketahuan, dia ngaku juga. Dia pengen sempat mau dibakar. Cuman kata warga, jangan ada yang sepihak mau dibakar, ada yang membela kan, jangan pihak main pihak sendiri. Udah kayak gitu dibawa, duduk di situ diwawancarain lagi. Akhirnya ditelanjangin tuh. Ditelanjangin, sampai digebukin, ditendangin. Akhirnya polisi datang, langsung diangkut. Itu aja sih kak. Pelaku berapa orang, Mbak? Dua, dia kayak suami istri. Itu sekitar jam berapa kejadian? Sembilanan. Lalu ya? Jangan lupa subscribe ya!